Oke, viewers, masih seperti biasa ketemu lagi sama gue Agus Blangkon di program acara Ngider Ngider. Nah, saat ini gue ada di JCC di acara Indo Comtech. Nah, pengen tahu dong kemeriahan di dalam seperti apa? Gue akan muter-muter, gue akan ketemu sama beberapa orang, gue akan bertanya-tanya sama para aser, gue akan bertanya-tanya kepada para pengunjung, gue akan bertanya-tanya kepada semuanya yang ada di sini. Kenapa mereka mau ke sini? Berdesak-desakan karena ramai banget. Apa karena mereka tidak punya pekerjaan? Atau memang mereka kesini mau nyari? Nah, nyari apa? Gua nggak tahu nih. Yang pasti ikutin terus gua di acara Ngider Ngider. Liquipel, water safe elektronik. Apa itu ya? Tadi sekilas dilihat itu berbentuk tisu. Tisu apa ini? Untuk pastinya, untuk jelasnya, viewers harus ikutin gua. Karena gua akan tanya-tanya, ini tisu bisa dipakai untuk apa aja kegunaannya? Lap muka? Langsung aja, ikut gua. Sore. Nah, viewers, ini gua nyari-nyari ketemu juga saudaranya Ahok. Wakil Gubernur Jakarta. Dengan Bapak siapa? Andrew. Dengan Bapak Andrew. Pak Andrew, saya kan dari kampung nih, teman-teman viewers juga pengen tahu, Liquipel itu apa sih? Liquipel itu adalah satu teknologi baru untuk pelapis nanoteknologi untuk device Anda. Jadi dia memproteksi dari kecelakaan karena air ya. Saya tadi sekilas-sekilas ngelihat bentuknya kok kayak tisu atau gimana ya? Tadi tisu itu hanya contoh saja material di mana yang paling sensitif saja bisa di-coating. Sedangkan untuk handphone, apalagi yang lebih padat, ya, itu bisa di-coating dalam proses 30 menit. Dan handphone Anda sudah terproteksi dari air. Oke, Bapak, ya. Mungkin ada pesan buat para pengguna smartphone? Ya, jadi para pengguna smartphone dan tablet, untuk Anda jangan perlu khawatir lagi tentang kecelakaan karena air. Anda bisa memakai Liquipel sebagai produk Anda untuk solusi proteksi handphone Anda. Itu aja. Oke, itu viewers. Pokoknya segala sesuatu di sini bisa diselesaikan dengan apa namanya? Liquipel. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah water safe electronic. Wah, ya. Pinter saya. Okay. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga laris, semoga bisa menjadi bagian dari lifestyle anak-anak muda di Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, viewers. Nah, puas kan? Nanti gua muter-muter lagi. Nah, viewers, sekarang gue lagi ada di tengah-tengah para pengunjung IMO. Nah, kebetulan ini, permisi mbak. Permisi mbak. Ya, maaf mbak, mohon. Ada mama dede di sini. Namanya siapa? Dewi. Kenapa ke IMO? Sementara kan banyak yang lain. Apa sih yang menarik mbak untuk ikutan berdiri di sini dan lihat-lihat IMO? Ini ada apa launching terbaru dari IMO. Itu tuh kayaknya bagus, waktu sempat diperdebatkan katanya lebih bagus IMO daripada Samsung kan dengan yang ini. Makanya saya belum mau lihat-lihat ke sini buat saya mau lihat ke sini buat lihat produk IMO-nya itu. Tapi memang sudah pernah pakai produk IMO? Belum sih, belum. Tapi memang ada keinginan untuk beli IMO? Baru rencana aja, tapi masih mau lihat yang lain-lain aja sih. Menurut mbak, harga yang diberikan sama itu IMO terjangkau atau enggak sih? Cukup terjangkau sih, kalau buat aku masih mahasiswa juga ya, jadi ya cukup terjangkau juga. Terjangkau ya. Selain harganya murah, kualitasnya juga tadi bisa dikatakan masuk dalam kategori lumayan ya. Oke mbak, mudah-mudahan di sini nanti mbak bisa menemukan produk yang diinginkan supaya goal. Oke, terima kasih buat waktunya mbak ya. Ya, viewers, sekarang gua mau nanya-nanya lagi. Nah, ke sebelah situ. Mohon maaf mas, dengan siapa? Gak apa-apa mas. Masuk TV mas, dengan siapa mas? Raymond. Wah, dengan Raymond. Ya. Mas Raymond, apa yang membuat mas Raymond datang ke sini dan ngantri di IMO? Saya mau diajak dia. Cuma polos banget diajak dia. Mas, kira-kira menurut mas IMO bagus gak sih? Bagus. Beneran? Iya. Yes. Ntar jawabannya saya mau diajak dia, gitu lagi. Mas,
Rencananya mau beli atau mau lihat-lihat dulu? Mau lihat-lihat dulu. Nah, ini adalah kalau tahu artis, ini adalah Betran, ini adalah siapa namanya ini? Mas. Saya tahu sampean Mas Penuh ya. Wah, iya. Mas, sebentar Mas, ini Mas. Namanya siapa? Bondong. Hah? Bondong. Nunung. Bondong. Mas, memang rencananya kesini mau beli IMO atau cuma sekedar lihat-lihat? Sebetulnya pengen bandingin juga antara produk-produk yang lain, gitu. Keunggulan mana yang lebih ini menonjol gitu. Tapi kalaupun pada akhirnya ini memang menonjol, apa rencananya mau beli? Ya kalau emang udah tahu speknya bagus, otomatis beli gitu. Pernah coba produk IMO lainnya? Belum. Yang membuat penasaran, gue pengen lihat nih, apa sih sebenarnya Mas? Ya pengen lihat aja, pengen tahu. Bukan karena SPG-nya cantik-cantik ya? Bukan. Oke, terima kasih Mas. Semoga nanti bisa beli IMO dengan harga yang keren. Oke, Mas, sukses Mas ya. Oke, Mas. Nah, viewers. Gue udah tanya-tanya tadi sama para pembeli. Mereka rata-rata memang puas dengan produk dari IMO. Nah, gue pengen tahu langsung dari para asernya. Selain cantik-cantik, apa sih suka duka mereka dan mereka tahu nggak kelebihannya IMO? Mbak Eva, tahu nggak sih kelebihannya IMO? Terus seberapa besar peminat produk ini? Kelebihannya? Speknya udah tinggi, sebagai Android itu speknya udah tinggi. Oke. Okay. Ya, terus habis itu harganya murah terjangkau. Ada diskon nggak? Kalau di sini harganya banyak, harga spesial semua, malah rata-rata nggak ada yang diskon. Tapi saya naksir ini, cuma kok belum ada keluar, kenapa itu? Karena belum launching Mas. Oh belum launching. Masih coming soon. Nanti kalau launching undang saya. Oke. Okay. Gitu ya. Dengan Bapak siapa? Bapak Sarwo. Bapak Sarwo, ini salah satu jenderalnya di sini. Bapak Sarwo, ini kalau saya lihat ada Tab Z6. Ya. Keunggulannya apa ini? Ya, ini kan tipe ini salah satu tab ya, yang mengakomodir dengan multimedia. Jadi dia gabungan antara telekomunikasi dan multimedia. Jadi di dalam tab ini dilengkapi juga dengan TV dan juga ada internet di dalamnya. Jadi ini bisa merupakan komplit. Jadi ada multimedia di dalamnya selain buat telekomunikasi juga sebagai internet dan browsing dan edukasi. Oh, ya. Pak Sarwo, ada rencana nggak keluar yang terbaru mungkin Z7, Z8? Ya, saat ini memang kita ada, tepatnya sih hari Sabtu besok kita akan launching dengan Telkomsel. Okay. Jadi kita akan mengeluarkan Z7 namanya Tab Orion. Ya, Z7. Ya, yang di itu di mana prosesornya menggunakan dual core. Jadi, jadi kecepatan akan lebih banyak sehingga untuk bermain game, buat foto-foto tentunya akan menjadi lebih nyaman. Oh gitu. Pak Sarwo, dari sekian banyak yang ada produk IMO di sini, hari ini yang paling laku dan paling diminati sama pasar itu yang mana? Sejauh ini cukup beragam ya, jadi IMO. Jadi memang IMO ini mengeluarkan cukup bervariasi, baik dari hari ini IMO ini di dalam Indocomtek coba mengenalkan smartphone dan juga tablet. Nah, ini yang kita kenalkan juga salah satunya IMO Mars yang Wi-Fi only, di mana price-nya cuma Rp699.000. Di mana itu sudah ICS, terus sudah prosesor 1,2, jadi artinya sudah kapasitif, sehingga bisa digunakan sebagai untuk main game. Jadi yang tadinya target market itu hanya untuk kalangan orang dewasa, sekarang anak umur 3 pun menjadi target market IMO hari ini. Jadi bisa lah ya. Iya, sehingga itu jadi dengan price yang affordable, dengan feature yang sangat mewah. Nah, viewers, jadi jangan ragu-ragu, langsung datang ke sini, jadilah orang yang tepat, orang yang cerdas dengan memilih IMO, betul? Betul. Wah, bintang iklan IMO langsung saya. Terima kasih Bapak Sarwo, sudah merepotkan. Semoga tahun ini menjadi tahun yang mencapai target, penjualan IMO mencapai target, dan tahun depan iklannya sudah pakai saya. Thank you. Terima kasih. Sama-sama. Oke, viewers, terima kasih. Oh,
Mas. Ya. Ini namanya apakah? Jadi ini namanya interaktif board. Interaktif board. Iya. Oke. Okay. Jadi kita dengan tangan. Oke. Okay. Kita bisa tulis. Oke. Okay. Bisa edit, bisa save di komputer atau di laptop. Ini kan sudah buka satu hari, sudah laku belum? Sudah ada yang terjual belum? Kalau ini kan segmented ya. Begitu. Tapi peminatnya sih banyak. Dari hari pertama sampai sekarang sih banyak yang nanya. Dan karena ini kan untuk banyak untuk edukasi. Jadi kan yang mungkin dia datang langsung beli kan, tapi konsultasikan. Tapi ini kedepannya emang nanti semua bakal seperti ini. Oh gitu ya. Menggantikan board yang lama dan konvensional seperti biasanya. Iya, iya. Nah, Iwers, tuh nanti kedepannya banyak yang akan menggunakan seperti ini. Mudah-mudahan kantor saya, kantor tercinta Indomedia TV akan segera beli kayak begini. Murah 30 juta satu paket, bisa buat nonton semuanya, bisa buat ngedit. Koko, terima kasih Koko. Semoga Bapak Koko Ahok bisa menjalankan pemerintahan ini. Hah? Gak perlu, saya sama Jokowi udah langsung. Oke, Wars, terima kasih, sampai jumpa lagi. Makasih Mas. Oke, Wars, tetap bersama gue Agus Blangkon di program Ngider-Ngider. Menjadi cerdas bersama ITV.